Terima kasih rakan kita Abdul Wali dan Sarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Blight pada pagi ini. Dan seperti biasa, sudah kita akan kongsikan ya beberapa maklumat dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita. Alhamdulillah, keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini agak mendung. Namun demikian, kita mengharapkan apa juga aktiviti dan juga urusan habis kita pada hari ini ya berjalan dengan lancarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada hari ini sudah kita menyambut sambutan Maulidur Rasul 1443 Hijriah 2021 Masihi, dan semoga pada hari ini sudah akan membawakan satu cahaya khususnya ke hati-hati kita dalam memberikan ketenangan dan juga sama-sama kita menangani ya penularan COVID-19 yang berlaku di negara kita. Bila ada, saya bacakan satu makluman mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang telah pun berlaku bermula pada 13 hari bulan Oktober yang lalu sehingga 30 hari bulan Oktober nanti, yang mana kawasan yang terlibat ialah sepanjang Jalan Simpang 766, Jalan Sungai Lalit dan kawasan sekitarnya disebabkan oleh kerja-kerja waylif clearing of overhead lines and poles yang akan diadakan di kawasan tersebut bermula jam 12.30 hari sehingga jam 1.30 minit petang. Ya. Baiklah, Oda, itu dia satu makluman, dan sekarang apa kata kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja dizahirkan melalui amalan berselawat ke atasnya pada setiap masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diiktiraf sebagai penghulu sekalian nabi dan rasul. Baginda diutus untuk membawa rahmat kepada seluruh alam, meliputi manusia dan makhluk lain sehingga ke hari kiamat. Ajaran apa ajaran Islam Nabi itu memang jadi nafikan kalau orang yang merasai daripada nol, bayangkan daripada kosong kita ni pengetahuan Islam sehingga kita ni mengetahui Islam itu apa Islam itu, orang itu akan pasti tidak akan menyesali semua hidup mengenai Islam, kerana Islam itu adalah jalan terbaik menuju Allah Subhanahu Wataala dan menuju keharmonian kehidupan di dunia dan akhirat. Saya tidak nafikan, kerana dalam Islam itu semuanya apa pengajarannya itu tidak mendidik kita ni kepada perkara-perkara negatif. Tidak. Kalau orang yang mempelajari agama Islam sebetulnya Islam, insya Allah, ya semuanya ajaran itu adalah ajaran yang menunjukkan kita ini ke kehidupan yang amat kita ini cari-cari dalam tujuan hidup. Sempena menyambut Maulidur Rasul pada tahun 1443 Hijrah ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan juga selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat dan pertolongan baginda di akhirat nanti, dan mudah-mudahan kita dihimpunkan di dalam zumrah atau rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencapai kemenangan dan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Islam sebagai yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang syumul dan sebagai cara hidup yang lengkap yang merangkumi semua aspek-aspek kehidupan manusia.
Terlalu indah ada jarannya. Untuk ikutan ketani, Rasulullah meninggalkan Al-Quran dan hadis untuk ikutan umatnya. Aura sayang Rasulullah terhadap umatnya masih segar sepanjang zaman. Indahnya dakwah Rasulullah ini berkembang mengikut zaman dari segi pendidikan, ilmu perubatan serta amalan-amalan yang disampaikan. Kadang-kadang keindahan dakwahnya ada terungkai dengan kata-kata indahnya lahir dan batin. Bila dihuraikan terlalu banyak, ketani ambil saja antara kata-kata khutbah terakhir Rasulullah. Ringkasnya, hidup umat Islam berpandukan Al-Quran dan hadis yang tidak ditinggalkan, maka selamatlah ketani. Maka dengan ajaran Rasulullah itu, ketani ikutlah. Kalau ketani ikut, insyaAllah ketani akan mendapat berkah. Kalau anda ikut, maka rugilah kita. Kemuliaan dianugerahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW perlu dimanfaatkan dengan meningkatkan amalan, termasuk mengenali dan menghayati segala perkara yang berkaitan baginda, memperbanyakkan selawat dan membaca kisah kehidupan Rasulullah SAW serta sahabat, bermula kelahiran hingga kewafatan baginda. Terdapat empat sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Pertama, sifat siddiq, yakni jujur. Kedua, sifat amanah. Ketiga, sifat tabligh, yakni menyampaikan. Dan keempat, sifat fotonah, bijaksana. Kebijaksanaan Rasulullah SAW mengendalikan urusan pentadbiran negara, pertahanan, ketenteraan, serta ekonomi, membuktikan keunggulan baginda sebagai pemimpin yang patut dicontohi sepanjang zaman. Sallallahu